Buat yang baru gabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi biar selalu update video terbaru. Makasih. Assalamualaikum, selamat berbagi kembali. Di video kali ini aku rencananya mau buka puasa di Masjid Itaewon. Nah, jadi ini adalah salah satu masjid terbesar dan tertua di Korea Selatan. Di sini kita udah ada di depan pintu gerbangnya. Jadi buat teman-teman yang penasaran nanti suasana buka puasa di sini seperti apa, tetap ikutin dan tonton videoku. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih. Masjid yang berada di daerah Itaewon ini dikenal sebagai Masjid Sentral Seoul. Selain menjadi tempat ibadah kaum muslim, masjid ini juga menjadi pusat kegiatan Islam di Korea Selatan. Dan di daerah Itaewon ini sudah banyak orang Korea asli yang memeluk agama Islam. Sekarang saatnya kita masuk dan ikut merasakan suasana buka puasa di masjid ini. Ini kita mulai memasuki area masjid. Dan ternyata di halaman masjid udah banyak komunitas muslim dari berbagai negara. Mungkin karena ini hari pertama puasa, jadi banyak yang antusias datang ke sini buat buka bersama. Atau memang biasanya juga seramai ini, aku kurang tahu. Soalnya ini pertama kali aku buka puasa di Masjid Itaewon. Di tempat cowok disediain dispenser buat yang pengen bikin teh atau minuman lain. Dan di setiap mejanya udah disediain minuman, kurma, dan buah untuk membatalkan puasa. Yang ada di sini nggak semuanya umat Islam, ada juga beberapa non-Muslim yang datang ke sini karena ingin lebih mengenal tentang Islam dan ikut merasakan suasana buka puasa di bulan Ramadan. Ini sekarang lagi persiapan buat makan, dan biasanya di sini tuh yang nyiapin segala sesuatunya itu yang cowok, jadi cewek tuh tinggal terima jadi, bener-bener dimuliakan banget lah pokoknya. Terus ini semua meja lagi diberesin buat dipakai lagi nanti waktu makan. Untuk puasa tahun ini, salah satu sponsor utamanya yaitu dari negara Qatar. Yang di tempat cewek tuh tempatnya kecil juga sih ruangannya. Dan tadi duduknya kan lesehan gitu, jadi ya padat, banyak orang. Kalau di tempatnya cowok, ada meja kursinya. Jadi sekarang ini kita mau sholat maghrib dulu ya. Bye, sampai ketemu nanti lagi. Setelah semua sholat maghrib berjamaah, suasana di sini semakin nyaman. Ditambah lagi dengan keindahan masjid di malam hari. Dan sekarang para jamaah sedang bersiap untuk melanjutkan makan bersama di halaman masjid. Buat yang cewek, tempatnya itu ada di dalam ruangan dan kita tinggal nunggu makanannya diantar. Tapi kalau untuk yang cowok harus antri kayak gini buat ambil makanannya.
dan semua orang di sini dengan sabar mengantri sambil menikmati suasana di sekitar masjid. Ada juga yang menikmati suasana dari atas masjid. Dan ini setelah selesai makan, semuanya langsung diberesin lagi meja sama kursinya. Jadi itu tadi suasana buka puasa di Masjid Itaewon. Makasih udah ikutin aku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.